Istri dari Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko, Kusni Harningsih, meninggal dunia pada Minggu 12 Maret 2023. Sekitar pukul 4.49 waktu Indonesia Barat di RSPAD. Kabar duka itu dikonfirmasi oleh tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ade Irfan Pulungan. Irfan lantas menyampaikan ungkapan duka cita atas meninggalnya istri Muldoko. Ia berharap semua pihak memaafkan almarhum istri Muldoko jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana juga sempat menjenguk Kusni yang terbaring koma ketika dirawat di ICU RSPAD Kartika Gatot Subroto. Almarhum Kusni Harningsih akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bahagia, Ciledug, Tangerang pada Minggu 12 Maret 2023 siang.